Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Salam Tutorial. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana caranya untuk membuat titik 2 di Microsoft Excel itu bisa sejajar di sebelah kanan tiap baris. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke lembar kerja Excel. Selamat belajar. Kita sudah berada di lembar kerja Excel. Saya menggunakan versi Excel-nya yang 2019 di sini. Saya juga berhasil menggunakannya di versi Excel yang 2013 dan berhasil juga di 2007. Oke, langsung saja ya. Di sini tema kita adalah membuat tanda titik 2 sejajar di Excel. Nah, di sini teman-teman pernah ya mengalami seperti ini, membuat suatu data di mana data itu kita perlu ada tanda titik 2 di sebelah kanannya. Contoh seperti ini, alamat, nomor HP misalnya, nomor absen lah, nomor absen misalnya. Terus ada lagi kelas, terus ada lagi jenis kelamin misalnya. Nah, di sini kita lihat titik 2-nya sangat tidak rapi. Nah, untuk merapikannya biasanya secara manual seperti ini, kita berikan spasi di tanda sebelum titik 2. Misalnya seperti ini. Kemudian kita enter, berikutnya lagi sama. Oke. Berikutnya lagi kelas juga sama, saya klik spasi. Ini kalau dilihat kelihatannya rapi ya. Coba kita perbesar. Nah, nampak sekali tidak rapi ya. Apalagi kalau di print, dicetak, dia juga akan nampak jelas tidak rapinya. Nah, terus selain itu, ada juga yang cara membuat titik 2-nya seperti ini. Saya hapus dulu. Oke, saya buat dulu. Ada yang cara membuatnya seperti ini. Data sudah kita siapkan, terus titik 2-nya di sebelah kanannya, di kolom sebelah kanan. Titik 2, enter, titik 2, enter, seperti ini, dan seterusnya. Nah, terus kita tulis nama di sini, misalnya Agus Wirawan, alamat Bogor, nomor absen 32, misalnya kelas, apa ya, kelas online misalnya, online 3 misalnya. Terus jenis kelamin pria. Nah, seperti itu. Nah, ini sebetulnya di Excel sendiri itu sudah diatur supaya untuk membuat tanda titik 2 ini itu bisa otomatis tanpa harus manual seperti ini, yang mungkin juga ini akan sedikit membuang waktu. Apabila data yang akan kita buat itu banyak, maka kita bisa menggunakan cara otomatisnya seperti ini. Kita blok data yang sudah kita buat, kemudian klik kanan, kita cari format cell. Nah, ada 6 tab: number, alignment, font, border, fill, dan protection. Cari yang number, kemudian di bawahnya ada kategori, cari menu yang custom. Nah, di sebelah kanannya tipe, ini general, kita rubah. Kita ketikkan tanda add, bintang, spasi, tanda petik, titik 2, tanda petik lagi. Kemudian klik OK atau Enter. Nah, otomatis dia
sudah rapi, kita perbesar. Nah, rapi. Dia sudah sejajar di sebelah kanan. Ketika kita menambahkan di sel bawahnya, misalnya kita menambahkan nama orang tua misalnya. Ketika kita enter, dia langsung terdapat tanda titik duanya. Nah, seperti ini. Terus misalnya lagi, ukuran baju misalnya saja. Kita enter. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini akan mempermudah ketika kita membuat suatu data yang banyak dan harus dibubuhkan tanda titik dua ini. Sehingga dengan cara yang otomatis ini kita bisa mendapatkan tampilan data yang rapi. Oke, sampai di sini dulu belajar kita. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah belajar ya untuk membuat titik dua yang sejajar menggunakan Microsoft Excel. Hal ini akan membantu kita untuk membuat tidak manual lagi, tetapi bisa otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, comment, dan share, serta jangan lupa subscribe agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan dengan informasi yang saya bagikan melalui channel Salam Tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.